Warning, di video ini tidak untuk anak kecil karena terdapat unsur dewasa. Dimohon penonton bijak untuk menonton. Oh iya, video ini hanya untuk hiburan semata ya, jadi gak usah baper. Halo, halo guys. Oke, sekarang di konten kali ini kita bakal netral lagi menggunakan Tagreal. Oke, Tagreal Retri. Tapi nanti aja biar bikin orang kaget. Nah, di konten kali ini sekarang yang ngomong bukan aku ya guys ya, tetapi teman saya Google. Jadi nanti yang banyak bacot bukan aku ya guys ya. Habis ini bakal saya perkenalkan Google. Oke? Oke cuy, sekarang aku akan memperkenalkan paman Google. Ini dia, paman Google. Di mata orang lain ini adalah hero yang kuat sekali-sekali ulti modar Tigreal Noplu. Pada suatu hari Tigreal Kot ini turun ke Land of Dawn dengan Alucardo dan Gord si tukang semprot. Lalu Tigreal Nop ini membantu Alucardo untuk mengambil buff. Ega taunya Tigreal Nop ini malah mereset buffnya Alucardo. Si Alucardo pun tetap sabar seperti biasa. Alucardo pun tetap memukul dengan otongnya, maksudnya pedangnya. Akan tetapi gak taunya si Tigreal Noob ini tetap mereset buffnya sambil berkata, rasain lu jembut emang enak wakak. Lalu si Alucardo pun pergi dengan rasa sabar. Akan tetapi Tigreal Noob tetap mengikuti Alucardo ini, alhasil jungle-nya pun tetap direset. Alucardo pun tersenyum dengan stikernya, padahal aslinya Alucardo bilang, apa sih lu jembut ngereset buff GW, sambil berkata di dalam hati. Lalu si Alucardo pun tetap diikuti Tigreal Noob ini. Dengan rasa bangga si Tigreal Noob ini tetap mereset buffnya Alucardo. Gak jadi ternyata si Tigreal Noob ini gagal mereset buffnya Alu. Suatu ketika Alucardo sedang buff, sambil berkata, ah mending GW ngebuff mumpung gak ada si Tigreal jembut ini. Taunya si Tigreal Noob ini tahu rencana si Alucardo. Alhasil buffnya si Alucardo pun diambil. Suatu ketika Alucardo dan Tigreal Noob ini sedang berpetualang, si Tigreal Noob ini pun tertinggal oleh Alucardo karena jalannya lambat kayak jembut. Di saat bersamaan Tigreal Noob ini melihat Alucardo mempukul Turtle dengan pedangnya, alhasil Tigreal Noob ini membantu si Alu jembut ini. Akan tetapi buffnya si Alucardo pun diambil oleh Tigreal dengan bangga wakak. Akhirnya si Tigreal Noob ini mempunyai prinsip. Dia bilang AGW bakal ngereset buff Alucardo ini sampai mulutnya berbusa wakak. Si Alucardo pun sedang mukul buff tapi gak taunya si Tigreal jembut ini malah mereset buff Alucardo ini. Alucardo pun mulai emosi karena buffnya diambil oleh Tigreal Noob ini sambil berkata, repot Tigreal, dengan nada yang marah. Dengan tenang si Tigreal ini tetap bertahan dengan prinsipnya. Alucardo dan Tigreal ini melihat dua hero montok ini, si Alu pun langsung ngaceng. Maksud GW ngeluarin pedang. Si Tigreal dengan PD keluar dan langsung ulti. Aduh jembut ulti GW gak kena, kata Tigreal. Di saat bersamaan Alu pun mengeluarkan pedangnya dan langsung memperkokos Harit ini. Si Harit pun mati karena sakit diperkokos Alucot ini. Tigreal dan Alucot pun belum puas setelah memperkokos Harit. Mereka langsung bersembunyi di semak-semak untuk mencari mangsa. Gak taunya mereka gak dapat mangsa. Si Alucot pun menjadi gila sampai memukul batu. Suatu ketika Alucardo dan Tigreal Noob ini sedang memukul Turtle. Gak taunya tiga monyet dan nana jembut ini datang dengan paksa. Mereka bilang, awas lu jembut ini Turtle GW. GW bales lu gara-gara memperkokos Harit GW. Si Alucardo pun diperkokos oleh mereka, alhasil Alucardo pun mati. Di saat bersamaan Tigreal Noob ini menyolong Turtle dengan retrinya, dengan bangga bilang, emang enak lo goblok GW ambil Turtle-nya, wakak. GW dibilang lol sama Alucardo. GW pun mulai emosi. Akhirnya GW pun ngambil buff merah yang disodok panah Mia. Mia pun bilang, mainnya hebat wakak. GW tetap emosi. GW memutuskan ganggu Alucardo sampai mati berbusa wakak. Satu tim pun marah karena kegoblokan GW dan Alucardo. Saking gobloknya, GW pun diperkokos oleh tiga jembut ini. Gak taunya GW pun selamat. Akhirnya nasib si tiga jembut mati. GW pun balik ke base untuk isi darah. Setelah darah penuh, GW pun muter-muter base untuk memperkuat otong GW, maksud GW badan GW. Gord si tukang semprot pun emosi. Tigreal ada masalah apa sih, katanya. Di saat mau menang, Alucardo sange karena melihat Hanabi montok ini. Alucardo pun langsung melompat untuk memperkokos Hanbi. Gak taunya Alucardo yang diperkokos oleh Hanabi, alhasil Alucardo pun mati. Tim GW pun ikut mati karena kegoblokan Alucardo ini wakak. Alucardo pun emosi. Lu anjing, katanya.
Dan akhirnya Bapak Lord ini langsung mengakhiri pertandingan ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Salam jembut.